Namaku Rena. Seperti gadis pada umumnya, aku sedang rawan terkena virus asmara. Dan benar, lelaki ini yang sering menggangguku adalah salah satu dari sekian banyak virus itu. Serius? Di mana? Itu. Di mana? Itu tuh. Hingga suatu ketika, aku menanyakan hal sakral padanya. Tama? Ya. Sebenarnya kamu itu serius nggak sih? Harus dijawab. Semua cewek itu butuh kepastian. Dia pun menghilang. Tak ada kabar. Hingga suatu saat, aku baru sadar, ternyata lelaki memang seperti itu. Sia-sia sekali sikap manisnya selama ini. Tahu begitu, aku tidak perlu mengenalnya dari awal. Benar kata orang, penyesalan selalu datang di akhir kejadian. Tapi, aku tidak ingin terus-terusan merana. Usiaku masih muda. Lebih baik aku isi waktuku untuk kegiatan yang berguna. Seperti kegiatan kampus, sosial, dan agama. Benar kata orang bijak, kegiatan positif bisa membuat kita lebih baik. Dan aku merasakannya saat ini. Bahkan, kini aku bisa menularkannya pada orang lain. Kau mau tahu obatnya? Nih. Hah? Oh iya,